tua saya juga tidak nggak pantas lah nyebutin penyakit apa gitu. Yang pasti ya dia udah meninggal hari ini tepat abis isya gitu, kata Mas Tur. Dua hari yang lalu Mas Tur, Daus sama Bang Oci rekaman di rumah saya, bikin lagu Gambang Kromong. Nah di situ saya sempat nanya, Mas Tur, si Omas apa kabar, kok ada beritanya sakit bunda? Cuma dia nggak bilang sakit apa, cuma sakit. Nah saya sama Eci Sunjaya rencananya mau ke sono hari ini nih, kalau hari ini besok pagi, besok lah kalau nggak Jumat gitu. Nah saya baru di jalan, si Mas Tur telepon saya, Bun, kakak saya meninggal katanya. Siapa? Nah pikir mangga, katanya Omas, ya Allah, ya udah. Tadi saya bilang tolong deh, ya udah tuh saya bikin promo ucapin duka. Ya udah, jadi belum tahu siapa-siapa, saya duluan yang kasih tahu sama si Mas Tur, begitu bang. Kita kan sama seniman ya, mungkin juga terdampak COVID, kan dia juga nggak sosial lagi kan. Sementara kan kita tahu orang-orang kayak Omas, Mas Tur itu kan mereka kan juga setiap bulan mereka mengharapkan. Ya nggak tahu juga ya, saya juga nggak mau tanya-tanya sakit apa sih gitu ya. Cuma Mas Tur bilang artinya ya gitu deh, pokoknya nggak yang bukan yang sakit yang sekarang nggak bukan. Cuma saya juga tidak nggak pantas lah nyebutin penyakit apa gitu. Yang pasti ya dia udah meninggal hari ini tepat abis isya gitu, kata Mas Tur.